dari Sanggar Ayu Langgeng. Tadi sudah ada pengakuan dari Diti bahwa ada satu perguruan tinggi negeri yang bisa ngayomi PTS. Bahkan ke depan nanti akan saya datangkan. Minta Bapak tentang forum silaturahmi ini apa Pak, terkait dengan isu yang sekarang ada banyak PTS yang dinonaktifkan, tanggapan Bapak seperti ya, apa? Yang pertama ya, saya apresiasi sekali kepada adanya forum silaturahim ini ya, dari PTN-PTS wilayah Besuki. Dan mungkin saya baru dengar sekarang ini adanya ini ya, yang menarik sekali bahwa forum ini lebih daripada forum yang dunia didikti, katanya selangkah lebih lah gitu ya, lebih ya dari tingkat berdiri, dari pendiriannya dulu mungkin gitu ya, dengan kemudian target sasarannya, pengembangan seberapa jauh begitu ya, jadi itu antara itu. Yang kedua, forum ini sangat amat efektifnya di mana satu sisi bicara legitimasi daripada kelembagaan pendidikan. Saya prihatin sekali. Karena sudah informasi dari, kalau tidak salah ya, dari Prof. Saleh tadi itu sudah ada 235 PTS yang dibukukan karena tidak legal ya. Dan untuk itu diharapkan forum ini juga harus berangkat dari penguatan kelembagaan, juga jadikan kajian ya. Kajian, jangan sampai meninggalkan aturan yang ada, sehingga diharapkan ke depan itu forum legal formal. Kasihan pada akhirnya anak didik kita kalau kelembagaannya tidak jelas. Yang kedua tidak kalah pentingnya, untuk pendidikan. Ya itu tidak boleh berhenti, harus selalu meningkatkan. Yang tidak kalah pentingnya lagi, adanya satu kesetaraan antara PTN dan PTS. Lewat apa? PTS, tapi karena semuanya dikoordinir oleh masuk rekening rektor. Kemudian pengelolaan juga begitu. Saya kira untuk ketemuan Besuki Raya hari ini kita banyak akan fokuskan pada beberapa kejadian berapa hari lalu, di mana banyak sekali PTS yang terkena dinonaktifkan oleh Kemendikbuddikti, dan diantaranya tuh yang di Besuki Raya ada tambah lagi, ada sekitar 3 saya kira yang di Besuki Raya ya. Nah, tapi yang aktif di kegiatan forum Besuki Raya ini ada 2. Nah, karena itu terkait dengan bagaimana pengelolaan perguruan tinggi, maka kita benar-benar prihatin dan kita akan mencoba menawarkan banyak kegiatan pendampingan terkait dengan penguatan tata kelola institusi. Tata kelola institusi itu pasti jatuhnya pada manajemen maupun kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Nah itu mungkin yang akan kita perkuat, sehingga kita akan tawarkan bagaimana membangun akreditasi yang baik buat PTS-PTS di sekiranya. Kita tawarkan nanti bahwa dalam kegiatan itu kita sudah membuat breakdown beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan standar 1 sampai standar 7. Nah itu akan kita tawarkan kepada semua teman-teman dari PTS, sehingga dalam itu workshop tentunya, sehingga dia tahu persis apa yang harus dia kembangkan di dalam orang akreditasi yang terkait dengan 7 standar tadi. Kebanyakan saya kira teman-teman itu bukan hanya tidak mengerti dengan apa isinya borang, tapi juga terkait dengan bagaimana menulis, bagaimana data pendukung, bagaimana segala macam. Nah, berdasarkan pengalaman kita melakukan akreditasi institusi dan akreditasi program studi serta mekanisme akreditasi itu sendiri yang sudah mantap di kita, itu yang kita akan berikan kepada mereka. Jadi terlebih lagi juga kita akan membuka forum untuk konsultasi online lah ya, dengan teman-teman BPM, yang itu menjadi bagian yang sudah dipersiapkan Bapak Rektor. Syaratnya satu, bahwa PTS itu merupakan bagian link dari kita atau membuat link perguruan tinggi lewat web. Itu saja yang menjadi persyaratan kita supaya
keakraban kita bisa terjaga lebih tetap. Saya sampaikan. Yaitu per proposal itu maksimum 100 juta. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kami dari